Selamat jadi di jalan Tara. Woi Tara, itu main baru berangkat. Iya, bantuin nyokap buka salon dulu. Emang bang Sutris kemana? Lagi sakit dia. Innalillahi, moga cepat sembuh ya. Tunggu Dara. Lihat. Kenapa? Cari jalan lain aja yuk. Udah gak ada waktu cari jalan lain. Udah gak apa-apa deh gue. Kau tahu berapa harga HP ku ini? Berapa itu? Genjalkan aja ke. Ini murah paling 2 juta. Denger kau ini mahal. Permisi bu. Iya. Tara tau? Iya tante. Berangkat sekolah kau? Iya tante. Pinter-pinter lah kau. Jangan jadi beban orang tua. Iya tante. Kau anaknya Bu Susan toh? Susan bu. Ya itulah. Gimana dia sekarang? Masih sering bawa berondong ke rumah toh? Sabar. Yaudah tante, mari. Hati-hati di jalan kalian. Beneran tuh mama, mulutnya kayak gak pernah disekolahin. Astagfirullah Yumi, gak boleh gitu. Mereka kan orang tua. Emosi gue, kalau bukan mama. Iya, yaudah sabar ya. Tapi ku udah mboten gedar toh bu. Lah, kok jadi keduit sih? Emang ada uangnya? Ya enten kan nek ku lo tumbas barang anjar nih ku kali duit bayar. Begonya hidup gimana sih? Yumi, gak boleh gitu. Gendis, maksudnya murid baru itu bukan barang yang harus kita bayar. Murid baru itu cuma sebutan buat siswa yang pindah dari sekolah satu ke sekolah lainnya. Oh, datos nek gendis mboten gede arto mboten apa-apa bu. Iya gendis bu, lantas di mana siswa baru tersebut? Sebentar, Endo masuk. Silahkan perkenalkan diri kamu. Hai kakak primitif, perkenalkan nama saya Florence Abdinegara. Saya dari Papua. Lu beneran asli Papua? Iya, kenapa tuh? Mama, kata ini ya, bukannya gue mau macem-macem, tapi kenapa kulit lu? Kenapa tuh dengan saya punya kulit? Begini ceritanya. Saya punya bapak memang orang asli Papua, tapi saya punya ibu orang asli Jakarta. Mereka bersatu, jadilah saya. Saya punya bapak bekerja di kepolisian. Mereka dipindahkan, jadi saya ikut pindah. Oh. Cukup Flores, silakan cari tempat duduk yang kosong ya. Terima kasih, Bu. Saya duduk sini, Pak. Ya. Baik, anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Minggu kemarin sampai mana ya? Sampai materi hormat kepada orang tua dan guru, Bu. Halaman berapa, Mbak? Halaman 60, Bu. Baik, kalian rangkum materi tersebut di buku catatan, lalu kerjakan soal latihannya ya. Baik, Bu. Jamban of kue tempat buang tinja. Oh, WC. Ayo saya jujur ke.
Begini atuh Bu, Ilen mau ke WC bareng Gendis. Iya boleh. Terima kasih atuh Bu. Permisi Bu. Permisi, Bu. Permisi deh. Iya Bu. Saya mau tanya ruang TU di sebelah mana? Oh, ruang TU Ibu lurus mawon. Mungkin enten Taman Bunga belok kiri. Terus kan enten lebu sana. Mungkin Ibu lurus mawon terus enten lobi nang pinggir lobi itu ruang TU. Maaf bisa diulangi lagi? Saya kurang paham. Ibu lurus mawon terus mungkin kan enten Taman Bunga belok kiri. Terus enten lebu sana Ibu lurus mawon mungkin kan enten lobi. Dan pinggir lobi ini kurang cukup. Maaf, kurang paham. Bisa sekali lagi. Anterin aja tuh, bis. Oke lah, monggo Bu. Aduh, Gusti, kumaha ieu udah sampai ujung. Toh di Jakarta tidak kayak di Papua. Di Papua teh dingin, lebih panas. Ibu hamil toh? Iya deh. Kalau begitu silakan duduk ibu. Sudah deh. Tidak apa-apa. Mau duduk deh.